Mamam. Awalnya kan batu, terus tanggal 19 malamnya itu sebelum dia muntah, sebelum dia gak bisa kencing, dia muntah-muntah dulu satu malam itu 4 kali. Malam dia lagi enak tidur, tiba-tiba batuk dan muntah, seperti itu. Terus baru besoknya dia pagi masih bisa kencing, Mbak. Sore tiba-tiba gak bisa kencing sama sekali. Di situ pun, di saat dia gak bisa kencing, dia masih bisa menari, masih bisa main-main. Jadi kami gak curiga sama sekali kalau itu ada apa-apa. Tanggal 19 hari Jumat itu kami ajak lagi ke dokter karena muntah-muntah itu dan udah nggak mulai pipis, Mbak, di situ. Jadi saya tanyakan ke dokter, kok anak ini nggak pipis ya, Dok? Dokter bilang, oh mungkin karena dia muntah. Lalu minum makanan yang masuk itu mengembalikan yang di tubuhnya karena dikeluarkan oleh muntah tadi, jadi nggak pipis. Tapi dokter bilang kalau misalnya sampai besok juga tidak pipis, segera bawa ke UGD. Lalu besoknya saya bawa ke UGD. Dokter bilangnya, sebelum kami rujuk ini dokter panggil saya, dokter bilang begini, Ibu, ini ada terkena gagal ginjal, sudah kritis, keadaannya sudah kritis. Saya tanya penyebabnya apa, dokter bilang mungkin ada infeksi yang sudah lama. Jadi di situ saya berpikir infeksi apa, saya mengarah kepada ISK, tapi anak saya tidak pernah mengeluh pipis sakit, jadi mungkin tidak. Gitu. Jadi selama berita ini belum ramai, saya menggali informasi sana ke sini, apa sih sebenarnya penyebab anak saya bisa terkena gangguan ini. Di keluarga pun Mbak jadi pertanyaan, kok bisa asal kena gagal ginjal ini, sedangkan keturunan keluarga tidak. Dari makanan, alhamdulillah kalau saya dan suami itu sangat-sangat ketat, Mbak. Apa yang dikonsumsi, dia kami selalu jaga. Bahkan untuk kebersihan popok pun, itu kami sangat memperhatikan. BAB-nya hari ini gimana, pipisnya hari ini gimana, seperti itu, Mbak. Jadi sangat bingung, sempat seudon malah sama rumah sakit. Asya. Kemudian kita disarankan untuk masuk ICU di rumah sakit di daerah ini. Masuklah ke situ. Kita nggak boleh kunjungin kan, Mbak, nggak boleh kemari. Terus waktu jam berkunjung, saya masuk, bapaknya lihat lewat jendela di situ. Dia udah kehilangan kesadaran, seperti orang linglung. Karena semenjak masuk ICU sampai siang itu dia nggak minum apa-apa, dia nggak, saya nggak kasih ASI di situ, dia muntah, terus saya kunjungi, muntahnya sudah berwarna hitam, di situ sudah saya ngomong sama bapaknya, kita ikhlas daripada dia lama-lama nangis sakit. Jadi saya di sana ngomong lagi sama Asa yang terakhir kali. Asa, kalau Asa mau sama mama, Asa sehat. Tapi kalau Asa mau pulang secepatnya aja, karena Asa sakit di sini. Nanti Asa dipasangin alat yang bikin Asa sakit. Nah, sampai 10 menit Asa ingin berpulang. Awalnya saya kira obat ini aman, karena kan pemakaiannya udah jangka lama, Mbak, ya, sekitar 6 bulan. Awal-awalnya dia baik-baik aja. Jadi yang saya yakini mungkin bukan karena obat, mungkin ada virus. Ternyata setelah pengumuman dari BPOM kemarin, ada salah satu obat yang diminum oleh anak saya. Itu
Uni Baby Coach yang flu dan batuk. Itu yang diminum anak saya terakhir kali. Dapat dari dokter juga itu. Dari saya pertanyaannya ini aja Mbak. Kok bisa obat seperti itu beredar dan lulus dari pemeriksaan BPOM?